mengajak juri dan penonton bergoyang dengan lagu Prahara Cinta. Kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh gadis cantik satu ini? The truth comes, they can stop for a minute and smile. When is everybody so serious? Acting so dumb, mysterious. Get your shades on the rise and feel so high. But you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Oh, we got a little love tonight. It's not about the money, money, money. Come on. We need your money, money, money. We're just one of the world. Nah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan dewan juri yang akan memberikan pertanyaan buat mereka. Tapi sebelumnya, Mayang dan Devi boleh bergabung bersama kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat mereka. Beneran kan, Dewi? Silakan Mayang, Devi. Sik loh, hebat banget loh. Luar biasa ya. Waktu itu matain kayu ya, minggu lalu matain papan, kayu. Papan. Kalau aku cuma bisa matain hati. Patahin hati siapa, Kak Indra? Hati diri sendiri, puas Bella. Oke. Okay. Oh, jadi ya? Lagi patah hati. Pasti kan ya? Loh, para wanita-wanita yang berhijab yang sangat cantik. Mungkin mau cari istri? Enggak ya? Amin, amin ya, amin ya kan? Aku langsung doain aja. Ya, Kak. Boleh okay. Banget. Kak. Kita langsung ke Dewan okay. Juri. Oke, okay? Kita akan persilahkan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada finalis. Kita mulai sekarang dari TDC dulu ya. Oke, okay, pertanyaan saya ajukan untuk Mayang. Apa definisi hijab menurut Mayang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Desi Ratnasari atas pertanyaannya. Hijab menurut saya adalah tata cara berpakaian menurut syariat agama Islam. Dan hijab merupakan identitas seorang muslimah. Seperti yang ada pada firman Allah pada surat An-Nur 31. Bahwa mengajak untuk muslimah untuk mengulurkan kain kudungnya sampai batas dada. Dan juga, a woman who is covered is saving herself and not letting all eyes upon her. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan untuk Mbak Dian Pelangi untuk memberikan pertanyaan kepada finalis Sunsilk Hijab Han. Oke, aku akan memberikan pertanyaan pada Devi Handayani ya. Pertanyaannya adalah, menurut Devi, apa arti Islam bagi Devi dan arti menjadi seorang muslimah itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Dian untuk pertanyaannya. Islam menurut saya adalah agama rahmatan lil alamin yang memberikan banyak rahmat bagi manusia dan alam semesta yang mana di dalamnya terdapat tumbuhan, hewan dan juga jin. Menjadi seorang muslimah buat saya merupakan anugerah terindah dalam hidup saya yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Luar biasa. Aduh, aku sedih. Aku sedih. Aku sedih. Tenang, Kak Indra. Kak Indra enggak akan ditanya kok. Silakan Kak Dewi Sandra. Untuk ketiganya, sebelumnya terima kasih, what a beautiful way to open the show. Terima kasih, semua penampilan kasih. Kalian keren banget. Pertanyaan saya untuk Carla. Bagaimana cara terbaik untuk mengajak teman kamu untuk juga berhijab? Tentunya gak dengan, gak gitu kan? Kamu gak gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Kak Dewi Sandra untuk pertanyaannya. Menurut saya cara terbaik untuk mengajak teman kita memakai hijab adalah memberikan contoh pada diri kita sendiri. Jadi kita memberi contoh, kita gak mungkin kita tidak pakai jilbab, kita mengajak orang pakai jilbab. Jadi intinya contoh ke diri kita dulu, lalu mungkin mentafsirkan seperti di ayat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, itu bisa disampaikan dengan perlahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Saya boleh menyampaikan sesuatu? Boleh, sebelum Teresi. Mereka menghilang dari pandangan saya. Iya. Saya sangat senang sekali dengan progres yang sudah dilakukan bahwa Carla, terus kemudian Mayang ataupun Devi hari ini betul-betul berlatih keras. Ya. Banyak sekali penampilan yang lebih baik dari minggu yang lalu. Kepercayaan diri lebih baik. Lalu kemudian tenang di panggung dan sangat menguasai yang hadir pada malam hari ini sehingga Anda mengajak mereka untuk larut dalam penampilan Anda semua. Luar biasa. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk finalis Sunsilk Hijab Han. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk mengajak pemirsa dan juga pendukungnya di rumah untuk mengirimkan SMS dukungan ya. Dari Mayang dulu boleh, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seluruh pendukung saya, Mayang Ayu Valetamia dari Banten, tepatnya Tangerang. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Dan di sini saya mohon untuk doa dan dukungannya kembali dengan cara ketik hijab spasi Mayang. Kirim ke 93458. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mayang. Silakan Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Devi Handayani, perwakilan dari Bandung. Untuk seluruhnya warga Indonesia dan juga khususnya warga kota Bandung, dukung Devi dengan cara ketik hijab spasi Devi, kirim ke 93458 dan juga vote online-nya jangan lupa ya. Cing seer. Yang banyak artinya, yang banyak yang dukung banyak, Devi. Yang banyak maksudnya ya. Sing seer. Oke, ya. Jadi kalau Devi tadi mungkin dengan nyanyian, kamu mungkin boleh dengan gerakan kalau mau. Enggak ya, langsung nanti aja ya. Benar juga Carla, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carla Rizky Handayani dari Jakarta. Mohon doa dan dukungannya untuk vote. Ketik hijab spasi Carla, kirim ke 93458. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bel, luar biasa penampilan mereka ya. Tapi luar biasa, baru tiga kan? Yang kita lihat. Baru nih. Tiga, kita masih ada sisa lagi. Masih ada lima. Wah. Masih ada lima. Makanya tetap di Grand Final Sunsilk Hijab Han 2015. Ampun Bella, hati-hati dong. Kamu gak apa-apa kan? Iya, ih sebel banget dari tadi kenapa sih aku gak bisa-bisa. Udah diinstruksiin aku salah terus dan sekarang pakai jatuh lagi. Sikpar, sabar-sabar. Ini kan waktunya kita latihan daripada nanti kita salah. Waktu di perform ya kan? Mending kita salah sekarang. Astagfirullah, maafin aku ya aku tadi marah-marah abis agak bete aja. Kulit kepala aku tuh gatel terus udah gitu keringetan jadi bikin gak fokus deh. Oh jadi itu masalahnya, ya udah tunggu bentar ya. Iya. Nah ini nih aku punya solusinya buat masalah kulit kepala kamu. Cobain deh Sunsilk Clean and Fresh. Insya Allah semua masalah kulit kepala kamu yang gatel dan rasa gak nyaman bakalan hilang seketika, Bel. Makasih ya, Alhamdulillah.
Terima kasih teman-teman, kalian selalu dukung dan support aku. Dan makasih juga Sunfield Clean and Fresh-nya. Sama-sama, Bella. Yaudah, sekarang kita latihan aja yuk. Yuk.